Oke, di sini gua mau review dari karakter terus Warso ya. Tink start. Oke cuy, welcome back di Isu Gaming ya. Kali ini gua mau review akun dari TH Tangshan. Ini server berapa ya? Gua nggak tahu sih server berapa. Gue cek dulu server 47 TH Tangshan ya. Dan ini akun VIP 11 ya cuy. VIP 11 ini bisa diklaim. Oh ho ho. Season pass-nya udah beli juga anjir, ini buat dapetin Ryuken. Ryukennya juga udah bintang 4. Ryuken udah bintang 4 kayaknya ini. Gua cek dulu apakah benar bintang 4 nih. Iya udah bintang 4 tapi belum di upgrade ya, mungkin dalam tahap upgrading. Oke, di sini gua mau review dari karakter terus Warso ya. Untuk ya sharing-sharing aja dan pengetahuan, mungkin ada yang kurang dan ada yang harus dibenarkan di sini. Dan yep, nanti di gameplay arena juga kita review ya gameplaynya. Oke, hero yang pertama di sini jelas Kenpachi-nya bintang 5 ya. Kenpachi bintang 5, ininya udah merah. Ininya kuning-kuning-kuning udah diaktifin di awakening ya ininya. Ininya udah di awakening, ininya belum dapat Janpakuto. Susah sih Janpakuto Kenpachi ya. Oke, kita langsung ke Warso. Warso-nya dia pakai Warso Upward. Lumayan dia nambah critical chance, attack dan damage rate ya. Terus di sini pakai Uryu. Uryu tuh naikin attack dan mastery skill damage nanti meningkat cuy. Dan bisa inflict bleeding juga. Jadi ini lebih ke main bleeding ya. Jadi serangan dia bisa berubah menjadi bleeding tipe. Inflict ya, mengakibatkan. Ininya udah bintang 4. Oke sih. Oke sih lumayan. Gua langsung ke Byakuya-nya aja. Di sini Byakuya-nya udah hohoho. Byakuya-nya ininya pelangi ya. Mengikuti ini era-era early game ya. Byakuya early game kemarin gelo banget sih. Cuman ya menjelang ke mid game late game ini udah nggak kepake nantinya. Ya nggak bisa disalahkan juga sih, gameplay orang-orang berbeda ya. Oke, di sininya dia pakai Warso of Asura biar langsung ulti nanti Byakuya-nya. Oke, ininya Jangetsu udah cocok sih menurut gua pakai Jangetsu ya. Dan ada White Ichigo. White Ichigo-nya dia bintang 5 cuy. White Ichigo bintang 5, Janpakuto-nya udah aktif, mantap. Mantap, Janpakuto-nya udah aktif. Untuk Warso-nya dia pakai yang Warso Upward. Sayang sekali ininya nggak cocok ya. Speciality skill, speciality karakternya kan dia ini apa namanya? Kaki ya, harusnya yang pedang. Mungkin gara-gara reforce gear-nya nggak cocok di sininya. Nggak bisa disalahkan juga, itu oke-okean juga sih. Di sini dia pakai Ururu nih. Di Ururu ini dia bisa meningkatkan rage ya sekian persen, dan seal juga meningkatkan attack utama sih. Untuk rage skill yang pertama kali dikeluarkan dia menambah attack dan mendapatkan seal. Oke, di sini Ichigo-nya menarik sih. Ichigo-nya di upgrade pakai Jinta dan yang defend. Oh mantap juga sih. Menarik-menarik, ini berarti tipe Ichigo ngeteng ya. Ichigo-nya jadi inteng sama dia karena nggak pakai kayak Kyoraku atau hero-hero tank lainnya, dia pakainya Ichigo. Ini gua tahu nih pasti Ichigo-nya disimpan di depan cuy. Next, kakek legendnya bintang 4. Ininya udah cocok banget sepatu dan Warso Offsetering biar nambah chance stunnya ya. Dan di sini dia memakai Hanataro. Hanataro untuk mengurangi atau mengtrigger mengurangi rage musuh 150 ya Hanataro tuh cuy. Dan mungkin ini waduh catnya kemana ya, ini kok nggak pakai cat gitu.
Ini dia pakai yang ini untuk jadi tanker ya. Nggak ada yang cat kah? War soul catnya di siapa sih? Gue penasaran war soul catnya. War soul catnya di siapa nih? War soul catnya di siapa? War soul catnya di siapa? Apakah ada yang terlewat ya? Sama gua kok gak ada yang gua lihat pakai cat. War soul catnya di mana? Waduh, war soul catnya nggak tahu sih gua di mana ini. Dia simpen di mana sih war soul cat? War soul cat belum kah? Apa masih biru? Masih biru ya. Harusnya pakai war soul cat sih. Kebanding pakai ini nih. Emang sih ini untuk mengurangi atau ignore defense musuh. Cuman ya kalau kita hanya pakai white Ichigo kan dia pengen ulti looping ya. Mending pakai cat aja, bro. Oke, kita coba aja tanpa mengurangi atau mengganti status atau build yang dia bikin. Kita langsung saja tes ya. Kita tes melawan Hijoka. Oh, anjir. Oke, seperti ini formasinya. Dia ada Mayuri. Mayurinya gue tebak udah pakai Janpakuto sih biar bisa paralyze ya. Nah, seperti itu. Oke, kita tes sekarang gameplaynya. Round 1 Bankai Konjiki Aso Bijijo. Aduh, gak ada yang kena stun. Kena silent 2 dan kena itu 1 GG. Waduh, gak nyetun si kakek legend ini. Set 700.000 tapi cuy. Gue agak kurang suka sih build di arenanya ya dengan hyper white Ichigo, tetapi kurang banget hero-hero yang bisa stunnya. Wah, tiga orang kena silent cuy. Kena stun ya, tiga orang, satu lagi kena stun jadi empat. Kena empat stun. Ho, apakah ini akan menjadi comeback Isril buat Nizoka? Wanjir di heal seger cenah. Sireh. Senbom Sakura. Oke, rata mau. Sama ini, rata sama Byakuya. Let's see. Seperti itu ternyata cuy gameplaynya. Kita lagi ini kayaknya powernya nggak jauh beda. Aduh, powernya beda jauh sih, tapi ini rankingnya mungkin gara-gara reset awal reset dan belum dia mainin jadinya rankingnya jauh sih. Gue nyari dulu ranking yang agak dekat lah, tadi udah 300 sih powernya, yang 300 sudah lumayan sih. Sedangkan ini 200-an terlalu gampang. Nah, ini 3200. 320 maksudnya, sorry. Oke, dia gua lawan dulu. Oke. Perlace-nya 2 aktif. Tidak ada yang kena stun atau silent. Kena satu. Jebret. Hoho. Silent 1-2. Kurang ya, nggak bisa ulti. Agak kurang suka sih dengan memasukkan Ichigo di sini, bukan white Ichigo tapi Ichigo yang biasanya. Kalau gue bakalan gue masukin yang bisa stun. Kalau enggak enakan Kenpachi aja sih. Buat mengurangi ragai musuh. Soalnya enggak punya Ginsamer. Oke.
Nice. Tapi wet Ichigo juga, Ichigo yang biasa bisa mengurangi rage sih. Bisa mengurangi rage juga yang ultinya. Tidak ada lawan lagi ini. Oke, mungkin gitu gameplay arenanya. Gua cek inventory dulu, tabungannya 29, mungkin di awal in buat Wet Ichigo kemarin ya. I don't know. Ininya 29. Belum dapat juga Urahara, dia mengutamain Shinji kemarin kayaknya. Shinji soalnya udah dapat ya. Oke, tabungan ininya habis kayaknya. Iya, pada habis cuy. Ini karakternya ada 51. Ryuken, Kensei udah dapat belum? Kira aku ngambil juga ya buat bonus. Kensei apakah sudah dapat? Kensei udah dapat bintang 4, hoki juga. Ditambah Rukia SSR juga dapat bintang 4. Hoki sih ini, lumayan sih untuk hero-hero yang udah dapat, tinggal nunggu sabar dan build aja saja sih. Kalau gua bakalan buang Ichigo biasa, tapi dia udah upgrade ke bintang 6 ya. Nggak rugi juga sih. Oke. Mungkin segitu aja yang bisa gue review di akun ini. Kalau kalian suka tinggal like postingan video ini, jangan lupa di-subscribe juga buat yang belum subscribe ya. Thank you banget. Thank you udah mengizinkan review akun ini. See you next time di next content and bye-bye.